Nah, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Sekarang waktunya menjawab pertanyaan dari jamaahnya nenek yang jauh di sana. Di mana-mana, Nek. Banyak karena enggak bisa kesini, jadi mereka nanyanya lewat Instagram. Tapi ketemu kan di TV? Ketemu dong. Kan. Kan setiap hari menyapa jamaah. Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Hafal kan? Terbanget ya, Enda. Nah, ini pertanyaan pertama. Yaudah, boleh. En dulu deh. Oh, dari En dulu. Dari Mas Drones. Wah, yang... Oh, yang biasa dagang brownies. Drone. Drones. Iya, yang... Ya, nah, Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam. Salam. Mah, galau nih, Mah. Ada apa? Mah, nanya dong. Benar nggak sih, Mah, kalau trauma itu hanya akan membuat langkah kita ke depan terhambat? Bagaimana, ya, Mah, caranya menghilangkan trauma itu? Terima kasih, okay. Mama. Benar. Contoh. Kita usaha gabung dengan orang. Usaha A, misalnya, ternyata rugi. Gagal. Orangnya kabur. Ah, gue sih gak mau usaha lagi, ah, kemarin juga gagal. Itu salah. Maka drones harus Anda melihat Al-Baqarah 158. Inna sofa wal marwata bin sa'irillah. Siti Hajar 3600 tahun yang lampau mengajarkan oleh Allah melalui ayat ini. Laki-laki perempuan di alam dunia bekerja. Kegagalan minimal 7 kali. Gagal bangkit. Kalau Anda trauma dengan usaha yang pertama, Anda gak bakal maju. Kemarin juga begini ya, justru habis gagal, bangkit. Kemarin begini ya, gak bakal jalan lagi, bangkit. Artinya Anda tidak punya iman. Artinya Anda tidak ngerti bagaimana Allah mengajarkan kepada kita melalui Siti Hajar. Perempuan yang bernama Hajar, dulu seorang budak belian yang diperistri Nabi Ibrahim, sangat diagungkan oleh Allah. Kenapa hijrahnya? Beru lihat. Misalnya ini Ka'bah. Ka'bah itu Baitullah, apa artinya? Rumah Allah. Rumahnya Allah. Kalian lihat. Tidak ada satupun lambang Nabi yang nempel dengan lambang Allah. Tidak ada satupun lambang Rasul yang nempel dengan lambang Allah. Tidak ada satupun lambang Wali yang nempel dengan lambang Allah. Yang ada hanya Hijri Ismail. Hijri Ismail, arti harfiahnya pangkuan Ismail. Oh. Saya tanya, siapa yang mangku Ismail? Nabi Ibrahim. Siti Hajar ya. Ibunya, Pak. Ya. Jangan norak. Iya, iya. Siapa yang mangku Ismail? Siti Hajar. Perempuan, Pak. Bahkan, Hijri Ismail, Siti Hajar sangat diagungkan oleh Allah, terbukti. Kalau kita tawaf tidak boleh masuk Hijr, tapi keluar Hijr. Iya apa iya? Iya. Artinya orang yang trauma dengan pelanggaran sati yang sekali gagal tidak membangkit, dia tidak akan dihargai oleh Allah. Orang yang dihargai oleh Allah yang hidupnya kayak Siti Hajar, gagal bangkit 7 kali gagal 7 kali bangkit, saking Allah kagum dengan Siti Hajar. Hijri Ismail merupakan bagian Ka'bah. Kalau kita tawaf, muter ke sono, kagak boleh ke dalam. Iya. Ngerti maksudnya? Ngerti, Mak. Yang ada lingkar setengah lingkar itu ya, Mak? Ya, betul. Oh. Saking Allah menghargai dia. Artinya yang dinilai oleh Allah usaha kita, bukan hasil usaha. Berarti, Mak, kalau Mama tadi cerita, kita usaha sama orang, terus kita tertipu sama orang, terus tiba-tiba orang itu datang kepada kita, dan kita trauma. Nah, apakah trauma itu juga bisa menyebabkan kita menjadi suuzon kepada seorang? Betul. Kalau memang dia utangnya berapa utang dia harus bayar kepada kita yang berpiutang. Artinya kalau kemarin dia tukang tipu, jangan berhubungan dengan dia lagi. Nah, itu dengan orang yang benar. Berarti kita jadinya suuzon dong, Mah. Nah, nanti dia bukan suuzon, survei membuktikan nyolong duit gue. Belajar dari pengalaman gitu, Mah. Iya, okay. Belajar dari pengalaman. Pengalaman. Begitu. Okay. Jadi jangan, jadi trauma kalau kita nggak mau berusaha bekerja sama dengan orang yang pernah merugikan kita, iya. Itu tidak apa-apa. Ganti orang. Oke. Okay. Gitu.